Halo, kembali lagi di channel YouTube Torcetaro Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue bakal meng-MV reaction dari salah satu artis Korea, lebih tepatnya mantan dari member Wanna One, siapa lagi kalau bukan Kim Jaehwan. Seperti biasa sebelum gue meng-MV reaction di sini, gue ada beberapa hal yang ingin gue kasih tau kepada kalian. Emang ini sebenarnya bukan kesembronoan gue sih, tapi lebih tepatnya ya adalah sedikit kecelakaan gitu ya. Jadi kan gue kalau bikin MV reaction itu menggunakan 5 lampu gitu ya, 5 lighting di depan gua gitu, di belakang kamera gitu kan. Di sini 2, di sini 2, di tengah 1 sebagai light of center, lampu tengahnya gitu kan. Cuman lampu gue yang 2 di sebelah sana, satunya meledak gitu. Sedangkan waktu reaction buru-buru, makanya nih gue baru nge-reaction Jaehwan nih jam 4:30, kurang 30 menit lah ya. Cuman is okay, tetap gue bikin MV reactionnya. Tadi meledak, keluar asap, gue panik, gue cabut semua lampu. Terus karena buru-buru kita nge-MV reaction, akhirnya kan biasanya gue kalau sebelum nge-reaction itu, kalau kalian ada nonton video-video gue sebelumnya, pasti gue disitu menggunakan tata rias wajah ya, atau make up gitu, untuk lebih bagus di kamera. Cuma gue kan emang biasanya pakai pixi gitu kan, cuman kalau tadi pakainya buru-buru dan penuh dempulan di mana-mana, jadi kelihatannya kayak ketebelan gitu nggak sih. Cuman aman lah ya, nggak apa-apa, yang penting kita lanjut aja bikin MV-nya gitu ya. Oke, di sini gue bakal meng-MV reaction dari Kim Jaehwan, soloist asal Swing Entertainment yang juga mantan anggota Wanna One gitu ya. Duh, Wanna One banget gue, sumpah, karena emang gue suka banget sama Wanna One gitu ya. Di sini gue akan membacakan beberapa teks sepatah dua patah kalimat, enggak sih sebenarnya banyak, tapi nggak apa-apa ya. Lanjut, Kim Jaehwan, soloist asal Swing Entertainment yang juga mantan anggota Wanna One akan melakukan comebacknya pada hari ini, 7 April 2021 dengan mini album ketiganya yang bertajuk A Change ya. Penyanyi kelahiran 27 Mei tahun 1996 ini telah menyiapkan 8 tracklist lagu yang akan kalian dengarkan dari Kim Jaehwan ini. Tracklist lagu yang pertama judulnya Pray, yang kedua itu ada Chakji Anelke, yang ketiga itu ada Gedega Gedega Opsodo Nansalgeji atau With Him Pak Hewon. Terus yang keempat itu ada Blue Moon, yang kelima itu ada Kut In Gayo, yang keenam itu ada Egata, yang ketujuh itu ada Sinina, yang kedelapan itu ada Son Pyeongji. Oke, okay. Win itu nama fansnya Kim Jaehwan ya, by the way. Pasti sudah sangat menantikan kan untuk comeback si siapa namanya, Kim Jaehwan ini gitu. Nah, daripada kelamaan kita langsung aja mulai MV reactionnya. Tapi seperti biasa sebelum gue meng-MV reaction, apapun yang keluar dari mulut gue, congor gue atau bacotan gue itu hanya spontanitas dan tidak ada unsur menjelekkan suatu artis ataupun agensinya. Dan di sini gue mengomentari latar belakangnya, visualnya atau pakaian yang digunakan oleh si Kim Jaehwan ini. Daripada kelamaan kita langsung aja mulai MV reactionnya sekarang. 1, 2, 3. Sorry. Daripada kelamaan, kita langsung aja mulai MV reactionnya sekarang. 1, 2, 3. Oh, ini hujan ceritanya. Bigawayo. Bahasa Koreanya hujan itu bigawayo. Oke. Ini di mobil nih. Ini hujan-hujan di mobil. Turun. Apakah dia bawa payung? Tidak kan. Sudah kuduga. Oh, habis kecelakaan ceritanya nih. Tadi ada asap-asap. Oh, dia pusing kali. Terus habis kecelakaan main gitar. Tebak. Musisi mah beda mainannya ya. Kayaknya kehabisan bensin deh. Kalau kecelakaan di depan gak ada yang ketabrak cuy. Ya gak sih? Oh, dia pengen telepon, baterai habis. Gak ada pulsa. WA gak ada, ya kan? Ribet begitu. Oh, gak bisa, dia lupa bawa uang koin. Bawanya debit semua sama kartu kredit. Oh, nyambung deh telepon. Ililgu. Tuh kalau di drama begitu. Ililgu pali jone, ililgu gitu. Tapi apa ya? Setelah gue melihat Kim Jaehwan ini, dia tuh gue ngerasa beda, tau gak sih? Kayak kamu tuh Kim Jaehwan, tapi kamu tuh bukan kayak Kim Jaehwan. Gak tau ya, itu gue ngerasa feelingnya gitu aja sih. Gak ada hubungannya Wanna One sama enggak, bukan karena itu ya, enggak. Maksudnya gue ngerasa kayak
ini Kim Jae, kayak pangling gitu loh. Ini Kim Jae Won gitu loh. Apalagi pas lagi dia main gitar, gila ya, vibesnya keren amat cuy. Ya ampun, pengen gue belajar gitar, enggak gitar sih. Nega bogo si podo, dia kangen cuy sama pacarnya kali ini ya, yang cewek itu ya, masa bibinya. Oh, tuh kan, dia son sama son, tangan gitu ya. Tuh beda, tahu mukanya, vibesnya Kim Jae Won tuh beda. Tahu apa yang beda, tapi. Oh iya cuy, kecelakaan cuy. Kayaknya dia, oh, cengkaman. Kenapa dia bisa bangkit tapi telepon gitu? Itu arwahnya apa? Oh wow. Konsep videonya masih pusing. Caci Anelge. Oke, okay, gue baru aja saya menonton MV dari Kim Jae Won yang judulnya itu apa tadi? Yang judulnya itu Caji Anelke atau I Will Look For You. Oke, okay. Seperti biasa MV Korea manapun itu bagus, tidak ada yang jelek. Mungkin hanya kesalahan dalam proses editing video, tapi gue tidak terlalu menotis itu. Kenapa ada dasarnya kayak boyband Korea ataupun girlband Korea mempunyai ciri khas tersendiri dalam proses pembuatan musik videonya. Cuman gue di awal masih nyambung ya, kayak dia kecelakaan gitu. Oke. Terus tadi pas lagi detik-detik pengen habis, dia sama Yoja Chinggu-nya gitu ya. Sama Yoja Chinggu-nya dia romantis ya kan, gitu-gitu. Terus tapi di akhir kayak Yoja Chinggu-nya ngelihat Kim Jae Won kecelakaan, tapi dia lagi telepon di bilik telepon gitu loh. Cuman apakah itu arwahnya, apakah itu siapanya gitu, I don't know lah. Hanya produser yang tahu. Oke, okay? Kurang lebih musik videonya bagus semuanya. Dan menurut gue yang tadi gue bilang, gue agak sedikit pangling ngelihat si Kim Jae Won, si Jae Won ini. Gak tahu ya pangling kenapa, apa karena vibesnya juga beda kali ya. Bukan karena dulu dia di Wanna-One sekarang, enggak, bukan karena itu ya maksud gue. Tapi ya gue merasa kayak ngeliatnya vibesnya beda gitu. Padahal itu orang yang sama gitu ya. Oke, okay, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke? Okay?